Okey, itu dia persembahan duo yang hebat oleh dua penari dari SK Seksyen 6 Kota Damansara. Nama penarinya? Syah dan? Putra. Putra, umur? 12. itu dia kebenaran. Tapi kita hari ini bersama dengan sebahagian daripada delegasi SK Seksyen 6 Kota Damansara, Kumpulan Rotary, yang mengharumkan nama Malaysia juara di Korea Selatan. Okey, kita bawakan gurunya, ada Cik Sahrudin Muhammad, Nurhaili Mat Amin dan juga Rosli Zainal Abidin. Dan juga istimewanya ada bersama dengan Linda Jasmine. Beliau adalah juri daripada Malaysia International Dance Organization, MIDO. Okey, itu dia. Baik, sebelum itu saya tanya kepada guru penggiring. Kita nak panggil cikgu apa nama mesranya? Cikgu Syak. Okay, cikgu Syak. Okey, baik. Juara di Korea, satu pencapaian yang cukup hebat. Ya. Saya dapat melihat sambutan yang cukup menyerlah. Ya. Melihat kepada klip video pun tadi memang mengagumkan. Jadi bagaimana kejayaan ini dicapai? Mungkin dapat ceritakan sikit. Ya. Pertama kali, Alhamdulillah lah kami ucapkan kerana kami telah berjaya dalam pertandingan tu. Cuma usahalah. Usaha yang kami lakukan memang sangat jitu. Setiap hari tanpa henti usaha yang dijalankan. Sehingga ada training sampai pukul 1-2 pagi. Di airport pun masih lagi training. Tanpa hentilah kami ni, kerana kami rasa kami bukan sahaja membawa nama Aura Tari, tapi kami membawa nama Malaysia sekali. Betul. Okay. Cikgu. Ya. Telah ada dua cikgu ni. Ni cikgu Haili, Cikgu Rosniza. Okey, baik. Pemilihan penari sangat penting ya. Sebab saya tengok yang datang ni pun dah nampak macam profesional juga sebenarnya ni. Berapa lama nak dibentuk sebenarnya? Ada yang bermula sejak daripada jajah 3, maknanya sekarang ni dah 3-4 tahunlah di training. Okay, sebab itulah kami ada bawa juga murid kami yang senior. Jadi maknanya ada yang dah sekolah menengah, dah SMK Seksyen 4 dan Seksyen 8. Jadi dah pengalaman tu senang nak arah ya. Sebab ada bokep dalam tarian lah, mereka dah faham. Mereka pun dah terdedah banyak dengan persembahan sebelum ni. Jadi alhamdulillah lah. Ya, yang paling cabarnya nak buat macam sebab dia bila dah masuk ke sekolah menengah, nak latih yang baru tu satu cabaran lah. Nak meneruskan delegasi ataupun macam apa yang dilakukan. Itulah, kami memang selalulah mencongkir-congkir bakat baru kan. Pasukan junior. Macam hari tu kami keluar bawa pasukan junior yang tarian pelanduk tu. Itulah dia pelapis-pelapis untuk Aura Tari lah. Pasti orang antara kuasa besar lah di Kota Damansara ni kan. Di Gruni. Baik, sebagai juri, juga terbang dulu ke Korea ya. Jadi macam mana melihat saingan sebab banyak negara yang masuk? Persaingan saya ingat, especially daripada negara China dengan Russia, diorang sangat bagus sebab they are strong in teknik. Tapi at the same time saya sangat bangga tengok budak-budak sebab memang hebat. Especially dalam folklore, especially bila diorang buat persembahan zapin tu sangat meriah dan lain daripada lain, sangat gempak. So I sebagai seorang juri duduk di situ di antara juri-juri lain daripada negara lain, saya rasa sangat sangat bangga masa tu. Apa kelebihan Malaysia? Tadi Cik Lida cakap sangat sengit saingan kan? Kita lebih di mana tu rasanya? Kekuatan orang ni dekat tarian tradisional. Di mana saya rasa tarian tradisional Melayu daripada Malaysia sangat menarik dan lain daripada yang negara lain. We have a lot to offer. We are so unique, colourful and vibrant. Daripada nak cakap negara lain tak bagus, bagus juga. Tapi we have so much to offer and lain daripada lain, sangat menarik. Sangat menarik untuk orang tengok. Ya, dan umur baru tak UPSR pun belum, tapi dah pegang pingat emas ya. kita dulu ya Allah nak pergi seberang daerah pun susah, tapi mereka ni ada peluang yang cukup menarik, ada sokongan yang padu. Tanya sikit tadi Syah ke Putra tadi. Macam tak boleh nak cakap sebab tadi penat. Nak tanya sikit macam mana bila ada bertanding ni, kadang-kadang kita nervous kan. Bila nervous ni macam-macam boleh berlaku. Jadi sepanjang di Korea tu apa yang mungkin tak dapat dilupakan? Mungkin gemetar ke macam mana? Rasa macam bila duduk kat atas stage tu macam rasa nervous. Sebab dekat dalam tu ada juri je. Selalunya ada penonton. Tapi kali ni ada juri. Nak atasi gemetar tu apa yang dilakukan? Confident. Dahsyat eh. Seorang lagi. Mengah lagi ya. Kita minta maaf. Ini tarian apa ni? Bubu. Okay. Bubu lari.
Okey, bubur biara ini macam susah kan? Berapa lama berlatih sebenarnya? 3 bulan? 3 hari. 3 hari? 3 hari berlatih? Hmm. Oh, jadi macam mana disiplin yang cikgu terapkan? Satu salah, satu rotan ke macam mana? Tak, tapi mungkin kerana dah pengalaman banyak kot. Okey. Baik, di pihak sekolah kan. Jadi macam mana melihat ini satu momentumlah untuk kita lebih menghargai tari dan juga yakin bahawa mereka ini juga satu pelapis yang baik untuk negara. Macam mana? Itulah daripada apabila kita buat tarian tradisional ni, kita mendedahkan pelajar-pelajar lain kepada tarian tradisional. Selama ni ramai pelajar dia lebih berminat kepada tarian moden. Kan disebab kurang pendedahan kepada tarian tradisional. Kita mereka ni kita jadikan sebagai duta kecil lah. Yeah. Duta kecil untuk mengketengahkan tarian-tarian tradisional untuk diperlihatkan oleh negara-negara yang lain. Ya. Saya rasa satu sekolah perlu ada satu pasukan overture kan. Kalau ada hari penyampaian hadiah ke, pimpinan ke, dah ada satu pasukan. Sekarang sekolah ni tak ada macam bank lah. Yang membuka kepada penari apa saranan untuk merakyatkan lagi tarian. Untuk merakyatkan tarian. Di sekolah, setiap sekolah perlu ada satu pasukan tari lah. Supaya nanti kalau mereka ada acara, dah pun ada kumpulan yang dapat meneruskan legasi. Sebab kita ni kan ada budaya yang... Bagus kalau ada bentuk. Saya rasa kebanyakan sekolah memang dah start ada pasukan tarian tradisional. Memang ada. Saya rasa benda tu memang sangat bagus. It's good to teach the kids budaya. Dan apa saya nak sambung apa saya cakap tadi. Okay. Saya nak tambah. Saya rasa budaya tarian kita sangat unik. Itu yang kekuatan kita sangat unik. Dan sayang kalau kita tak share dengan negara. Betul. Nak pentaskan kan? Nak visualize lagi. Yes. Jadi cabaran untuk choreographer lah kan. Macam mana nak menghasilkan idea? Sebab kita kadang-kadang untuk persembahan lain. Untuk pertandingan ni kena berfikir lebih. Apa mungkin ada satu pasukan khas ke? Itulah. Berancang. Choreographer kami tak dapat sama-sama hari ni lah. Okay. Kan? Cik Syazwan tu. So dia memang seorang yang sangat kreatif dan talented lah. Yang boleh kami katakan. Lah. Dan dia bersama dengan tim sekolah kami, SK Session 6 ni pun dah lama. Daripada since 2015. Okay. So, bersama dengan dia, banyaklah kejayaan demi kejayaan yang kami kecapi. Dan okay, yang paling ultimate-nya inilah. Kan, kami berjaya ke peringkat. Sebagai sekolah pun terpampang. Ya. Okay. Jadi, macam mana cikgu kongsikan tips untuk menjaga emosi pelajar? Baru kali ini sekolah rendah kan? Nak suruh bersaing di pentas yang besar. Macam mana nak menjaga emosi supaya mereka ni tak merajuk, tak meragam dan sebagainya? Betul. Dia macam rumah tangga lah. Kalau ada ayah yang garang, ibu dia akan jadi ni. Ibu dia akan jadi penyejuk. Supaya mereka tak rasa pressure. Ya. Macam mana apa yang dilakukan? Jadi bila ada kadang-kadang, saya dan Afi kan, bila dalam latihan mesti ada kena marah, kena betul. Supaya mereka jadi apa yang kita lihat hari ini kan. Tapi bila mereka kena marah, kami akan ambil dia dan sejukkan balik. Bagi motivasi balik, bagi enjoykan. Dan kami juga setiap tahun ada buat macam family gathering macam tu. Pasukan-pasukan ni. Okey, baik. Kita tanya pula dengan pelajar putri. Siapa yang paling muda? Okey, ke depan. Berapa tahun umurnya? 12. Okey, IPS tahun ni. Jadi ketika di Korea tu, apa yang paling terdapat dilupakan? Ada berlaku kesilapan ke? Macam ada kecemasan di bilik pertukaran baju ke? Macam apa yang berlaku? Ada apa-apa tak? Ke semua okey je? Semua okey. Kena kabut je. Okey, yang mana yang paling susah nak buat sanggul ke? Apa yang paling lama sekali? Rambut. Rambut? Okey, kadang-kadang kita takutlah kalau menari terjatuh semua kan? Apa yang paling bimbang bagi adik? Tiba-tiba hari tu demam ke? Apa? Nak bagi sihat, apa yang dilakukan? Kau ada pantang larang ke? Tak makan nasi sebelum nari ke? Apa? Makan je lah. Okey. Tanya Linda tentang future. Okey, baik. Jadi apa perancangan? Kita perhatikan banyak perancangan ya. Plan for 2019 and 2020. Pastinya International Dance Organization Malaysia ini ada satu yang menarik untuk dikabarkan. Ya. Yes, ada banyak plan. Kemungkinan dalam hujung tahun ini kita akan buat satu pertandingan lagi. Okey. Dan kita akan jemput negara lain untuk take part. Kemungkinan kita buat untuk kategori folklore. Cik, tutupkan mikrofon sekejap ya. Okey. Okey, kita akan buat satu pertandingan dalam tahun ini juga. Kemungkinan kita buat kategori folklore di mana kita akan jemput negara-negara lain untuk take part. Dan IDO ni ada sebab dia terlibat banyak negara. Dah ada 90 negara semuanya membership. So negara-negara lain pun ada
banyak plan untuk pertandingan lagi juga. Itu dia. Yang menarik juga ada para talents ya. Untuk yang disable, yang kurang upaya. Yes, kita ada kategori untuk disable. Sangat unik juga. Bukan semua negara yang buat benda ni. So Malaysia is one of the countries yang akan mengendalikan untuk this category juga. Itu dia, yang buta, yang pekak, yang mungkin ada masalah fizikal dan dari segi intelektual. Terima kasih untuk Cikgu Lida. Thank you. Dan cikgu yang berjasa kepada Mesti Pengetua Tak Lepas kan ini. Terima kasihlah kepada penaja-penaja kami yang memberi sumbangan sehingga kami berjaya menjejakkan kaki di Korea. Okey, akan datang saya nak ikutlah tengok. Boleh. Kita tanya untuk arwah tadi. Okay, itu dia. Jadi profil yang mantap lah. Nanti nak masuk ke mana-mana sekolah seni ke SBP, MRSM, semua orang cari untuk mereka ni jadi pelajar yang serba menjadilah. Kemenjadian murid, satu tanggungjawab kita bersama. Ada lagi persembahan kedua? Ada. Tarian apa tu? Zapin. Okey, tadi Cikgu Lina dah sebutkan sangat memukau. Kita saksikanlah bagaimana pukauan yang menawan hati juri di pertandingan di Korea.